Salam sejahtera. Aminah akhir-akhir ini suka tinggi suara, rasa sedih jatuh air mata Umi Sakila. Pelakon Sakila menyifatkan setiap masa yang diluangkan bersama anaknya. Aminah Sofia merupakan momen yang bermakna dan tidak mahu mensia-siakan detik tersebut. Menurut perkongsian di Instagram, Sakila berkata, meskipun dirinya kelihatan kuat, namun apabila ada perkara yang melibatkan tentang Aminah, hatinya menjadi rapuh dan lemah. Meskipun makin besar makin mengada, tuh menjadi betul, tapi tidak apa, biarlah, nak mengada pun. Bukan banyak masalah lagi dengan Aminah, nanti dah besar nak peluk cium pun dah tanah kot. Selagi ada masa dan peluang, Umi dalam kurungan, panggilan Sakilah memanfaatkan. Aku ni tengok je macam pengkit. Kerja berat, boleh buat. Uruskan semua pasal anak seorang-seorang, boleh buat. Tapi aku lemah bab hati, ada macam-macam bunga. Dalam perkongsian sama, artis berusia 34 tahun itu turut berkongsi kejadian yang membuatkan diri mengalirkan air mata apabila anaknya bertindak meninggikan suara kepadanya.